1, 2, 3, oke, cek sound, cek sound. Selamat datang di seksi. Kita akan memainkan Nick of Goodness ini. Sudah aku kan kemarin tuh part-part sebelumnya tuh sudah menunjukkan semua karakter-karakternya. Ternyata update terus nih game. Baru ku review kemarin tuh lah karakter, semua karakter-karakternya. Ada dua nih. Dan juga selamat pada Nike Goodness of Victory. Ini sudah mendapatkan best seller di App Store. Makanya dikasih ini kemarin tuh, dikasih 10 nih. Nah, tuh 10. Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Nah, ada alasannya. Gara-gara event ini meledaknya event. Mungkin ini event tersukses dari semua event di Goodness of Victory Nike nih. Karena apa? Karena ini eventnya tuh. Ini eventnya nih curang nih. Yang bikin event nih. Nah, karena ini ada 4 orang ini. Gara-gara mereka 4 tuh. Karena berbahaya sekali nih event. Coba nak mana? Challenge nah, ini dapat. Bayangin ya, lihat. Kacau. Dan juga nih mana lupa, oh ya ini. Gara-gara event ini meledak. Nah, tuh. Kacau coy. Gimana orang gak top up? Ini ada record di situ. Sudah aku jalani semua nih. Kita ambil dari sini aja lah. Tapi yang aku suka nih dari lagunya, dijago mereka nih bikin lagu tiap event nih. Nah, gara-gara ini, kalau ini dia nih skin ya, skin, cuma skin, bukan karakter. Nah, kalau si Sakura nih dia karakter sendiri lah. Sama juga kayak Rosana nih. Nah, ini skin juga nih si Maiden. Nah, ini skin juga nih si Gulti ini. Gara-gara skin Gulti ini makanya mereka ini kan secara serentak nih. Mereka berlima tuh lah. Gara-gara itu makanya bagus bestseller mereka. Ini aku tunjukin lah. Ini game kacau coy sebenarnya. Nah, coba kita lihat dulu sini ya. Di sini kita nih Wikipedia dulu. Tapi masih belum keluar bannernya si Rosana yang dia pakai bikininya tuh. Mana dia? Nah ini. Nah mereka dua nih. Si Rosana nih. Ini kan event sok samar nih mereka. Itu apa ya? Ini game ini bahaya nih. Makanya nggak ada bahasa Indonesia aja. Nah, Sakura nih bagus ya, merah-merah. Makanya gara-gara itu meledak nih nek. Dengan event skinnya nih. Coba kita tuh Wikipedia kostum ini. Nah, ini gara-gara ini salah satunya juga. Nah tuh gimana nggak kacau bro. Ini tuh gimana ya, ya ada si Maiden nih kan dia nih nggak sembarangan lepas masker dia nih. Tiba-tiba lepas masker tambah Viper lagi, waduh. Makanya bagus, makanya jadi best seller nih. Tambahin event juga nih. Kacau nih game coy, tapi ketujuh lah. Ini sudah chapter 22 kalau nggak salah akunnya. Nah, kita tunjukin dulu nih.
baru sampai sini bannernya. Baru pertama kali melihat ada 3 banner kayak gini. Ini pertama nih si Sakura. Ini sudah nih aku dapat si Neon dengan si Mary. Sekali 3 kayak gini. Itu apa ya? Itulah. Nah, dan juga ada yang kayak ginian sekarang sudah. Kayak apalah. Gak terlalu penting juga rasa gue tuh. Ini enaknya kalau kalian ada teman di Nikkei tuh, dari sosial tuh bisa dapat untuk gacha tiap hari. Makanya banyak nggak pernah loh aku deh, nggak pernah top up di Nikkei aku. Play F2P lah. Ya alasannya karena saya nggak ada uang. Mahal di sini top up. Ini game memang nih rakus nih, memang bikinnya nih. Ini ya nol Tencent, mereka Tencent ini. Coba kita ke tuh. Gimana shop tadi? Oh ini. Nah ini mahal game-game di sini. Mengkampret memang. Top up uang tuh lupa aku. Ini oh ya cash shop ada 2 shop ini, ada cash shop ada shop. Nah tuh lihat anjir coy, cuma 320 nih, cuma 1 kali gacha nih. Membangke ini set up packnya nih. Lihat harga skinnya nih. Lebih baik aku beli makan coy. Itu 300-an kan. Dan juga skin-skin eksklusif tuh cuma bisa dibuka di battle pass. Makanya nah kan gak ada. Ini kan skinnya no, skin sebenarnya ini skin langka tapi bisa dibeli. Yang gak bisa dibeli itu kayak skin-skin anu nih. Nah skin-skin yang di sini, nah tuh yang gak bisa dibeli ini harus didapatkan di battle pass ini. Nah tuh ini harus dibuka dulu battle passnya, baru kita bisa dapat anu. Sebenarnya mudah aja cara dapatinnya nih, cuma mau bukanya nih kan 300 juga. Makanya bangke memang. Sama dengan langsung beli itu. Cuma misalnya kalau ini sudah selesai nih event ini, nah sudah selesai event yang ini nih, yang baju-baju yang skin-skin eksklusif kayak gini, kita nggak bisa beli di cash shop. Nah kita nggak bisa beli di sini. Nah tuh jarang memang ada yang di sini, palingan skin-skin yang biasa-biasa aja ini. Gitu pak ya, makanya harus beli di battle pass. Ini PES bukan battle pass sebutannya nih, PES apa. Nah tuh watermelon PES. Nah makanya harus beli di situ gitu ya. Kalau saya memang nggak ada uang ya. Oke kita lanjut, kita ke sini aja lah. Ke campaign kah kita nih atau gimana enak? Kan ini 200 berapa aku lupa, 240 kan kalau gak salah level ini, level karakter kan. Gila ya Modrenia nih kalau ngulti ini gak bisa habis-habis pelurunya. Ya kan bos itu mati lo anjay. Gila tuh ultinya si anu tuh Snow White nih, langsung mati itu kalau kena 190% charge nya dia. Oke okay.
intinya gitulah. Banyak aku lewati ini. Ini juga masih belum aku tuh, makanya kayaknya nge-stack anu terus coy, nge-stack di sini aku. Sekarang nih campaign nih sampai berapa sudah lah. Kalau aku dulu tuh zaman aku belum update-update, zaman belum ada update story itu sampai 20 aja dulu. Oke, okay, 131 level. Ini level outpost namanya nih. Cara menaikinya tadi ya lawani campaign tadi. Ini ada 1 2 3 4 5 tuh. Nah, ini level karakterku. Sudah 271 karakter level gue nih. Nah, ini 230-an lah sudah. Ini enggak ada yang 400-an lah. Lumayan aku sudah dapat banyak tiketnya nih. Nah, tuh. Berapa lah aku sudah dapat? Gitu, Pak. Pilgrim nih aku sedikit sekali karakter aku pilgrim nih. Nah, ini sempat collab mereka kemarin. Nah, itu. Tuh si Emilia. Retakan nasi lagi mengisi. Nah, oke. Okay. Oh ya, sampai lupa aku ngasih tahu kalau ini game nih bisa gacha kostum nih. Nah, tuh. Nah, Viper tuh di sini dia kostumnya tuh. Gachanya nih. Coba untuk ngebeli anuannya nih. Untuk gacha nih, tiket nih. Kita lihat harganya nih. 28.000, bro. Belum lagi. Ini ada anuannya nih. Nah, itu. Misalnya 5 kali kalian ngegacha tuh otomatis dapat nih. Gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu aja tentang Nike sekarang nih sudah. Ya, macam-macam lah. Sebenarnya banyak ya harusnya aku jelasin ini, cuma kayak ini kayak gini lah event-event nih. Ini mini game nih. Nah, tuh kayak gini ini kan eventnya nih, skin juga nih. Nah, tuh. Kalau kalian pengen buka skin ini harus beli lagi. Nah, tuh 300 sekian. Harus dijalani lagi ini misi. Ya sama lah kayak tadi tuh. Ada 3 battle pass-nya tuh sebutannya lah. Atau pass-nya nih. Kalau ini disebutannya draft pass nih. Gitu ya. Ya main ini mini game nih, bosan juga sebenarnya aku. Nah, tuh. Tapi kalian dapat ini juga nah. Tapi gambarannya pixel bukan 3D lah. Makanya malas aku main yang di sini. Malas juga aku sebenarnya main game pixel tuh. Nah, dan juga ada mini game juga di sini. Gak pernah aku main ini. Emoji. Nah, pokoknya kayak ya mini game untuk supaya enggak gabut lah. Nah, kayak gini. Kita coba dulu lah. Bukan kayak gini lah. Gak terlalu paham juga cara mainnya nih. Oh. Nah, tuh kayak gitulah. Tuh. Pokoknya ada. Nah, kayak gitu.
Ya gak terlalu suka aku sebenarnya game-game pixel. Oke. Oke, mungkin dulu itu saya, dari sekian dari saya. Kita akan bertemu di video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.